Apa ini? Aduh, kokomelon kesantuk teman-teman. Aduh, kepala kokomelon pusing teman-teman. Halo sahabat kokomelon. Aduh, kokomelon seneng banget teman-teman. Lihat, akhirnya kokomelon sudah disunat. Aduh, kokomelon teman-teman. Aduh, hari ini kokomelon sedih banget teman-teman. Jadi ceritanya gini teman-teman, Koko Melon tadi kan sekolah, terus ketemu sama teman, katanya, "Koko Melon, aku sudah sunat nih," katanya. Terus, "Kamu udah sunat belum, Koko Melon?" "Belum," kataku. "Ah, gimana? Udah besar kok belum sunat sih, Koko Melon?" "Iya, tapi orang tuaku belum nyuruh, teman-teman." "Ya udah, buruan, nggak apa-apa, nggak sakit kok." Oh, gitu ya. Aduh, gimana ya? Aduh, Koko Melon bingung teman-teman. Koko Melon mau ngomong sama orang tua. Aduh, gimana ya? Ya, tapi kalau teman-teman udah sunat semua, nggak apa-apa sih. Koko Melon berani, beneran. Nanti Koko Melon coba ya. Nanti Koko Melon coba tanya sama orang tua Koko Melon, teman-teman. Koko Melon mau sunat. Dibolehin apa enggak ya? Aduh, mungkin kira-kira boleh ya, teman-teman ya. Oh, ya udah deh. Kalau kayak gitu, ikutin Koko Melon, teman-teman. Koko Melon mau nanyain sama orang tua. Boleh apa enggak ya, teman-teman ya? Oke. Aduh, apa ini? Aduh, Koko Melon kesantuk teman-teman. Aduh, kepala Koko Melon pusing teman-teman. Aduh, gimana ini? Aduh, gara-gara mikirin sunat nih teman-teman. Jadi kepala Koko Melon kesantuk ini. Aduh, ya udah deh, mungkin cobaan mau sunat teman-teman. Aduh, oke, kita lanjut teman-teman. Wow. Oke, Koko Melon. Lanjut ya teman-teman. Koko Melon mau minta doa sama orang tua. Siapa tahu Koko Melon dibolehin sunat. Apa ini? Ih. Dua kali teman-teman Koko Melon kesantuk. Aduh, pusing banget kepala Koko Melon. Aduh. Oke. Halo sahabat Koko Melon. Aduh, Koko Melon seneng banget teman-teman. Lihat, akhirnya Koko Melon sudah disunat. Kemarin Koko Melon minta sama orang tua dibolehin teman-teman. Wow, terima kasih ya teman-teman. Berkat teman-teman, Koko Melon sudah sunat lihat ya teman-teman. Wah, Koko Melon sudah sunat teman-teman. Hari. Wah, ternyata nggak sakit teman-teman. Beda sama yang diomongin orang, katanya sakit. Ah, ini buktinya Koko Melon nggak sakit tuh teman-teman. Ya teman-teman. Wah, Koko Melon sudah. Nah, gimana teman-teman? Kata orang kalau sunan nggak boleh ngelangkahin tai ayam. Ya teman-teman. Aduh, Koko Melon gimana ini? Katanya nggak boleh. Nanti dendeng katanya. Aduh, gimana nih teman-teman? Semoga nggak ada apa-apa lah ya. Ya teman-teman ya, doain aja ya teman-teman. Semoga itu hanya mitos teman-teman. Doain semoga Koko Melon cepet sembuh. Terus Koko Melon bisa main sama sekolah, ketemu teman-teman. Hore. Koko Melon seneng sekali, hore. Koko Melon sudah sunat teman. Wow, hore. Doain ya teman-teman. Semoga Koko Melon cepat sembuh, terus bisa main sama teman-teman. Dadah, doain ya. Biar Koko Melon cepat sembuh. Dadah.